Assalamualaikum sahabat Shalom. Ini adalah skedul dari pelihara bebek kita, yaitu bebek pedaging. Nah, kalau yang sebelah kiri ini adalah titik mitra samar di Tupin Punti. Kita beli di bulan Oktober 2021 pada tanggal 19. Ini yang warna merah, dia berada dalam kandang, dalam kulubut. Sejak datang baru lahir, diberi makan atau bur selama 10 hari dalam kandang warna merah. Nah, warna yang agak gray ini dia berada di luar kandang, tetapi masih dalam jaring, belum kita bawa ke sawah. Nah, ini dia nih, dari tanggal 29 Oktober sampai dengan 7 November. Nah, yang warna biru ini dia di dalam sawah. Jadi bebek kita yang di titik Mitra Samar itu udah dari tanggal 8 sampai hari ini tanggal 24 itu dia berada di sawah. Nanti dia akan berada di sawah bulan Desember penuh, bulan Januari setengah bulan. Jadi total dari atas sampai ke bawah itu 3 bulan atau 90 hari. Nah, itu sahabat Shalom Alam. Jadi Oktober, Desember, Oktober, November, Desember, Januari. Jadi kita akan panen di tanggal 18 Januari. Tuh, sahabat Shalom Alam. Itu baru di titik samar. Kalau di titik kedua, titik Mitra Mahdi di Cotre, itu kita mulai dari bulan November. Pada hari Selasa, tanggal 9. Nah, sama seperti di titik Mitra Samar, yang warna merah itu dia dalam kulubut. Dari 9 November sampai 18 November dia dalam kulubut. 19 November sampai 28 November itu dia di luar kulubut, tapi masih dalam jaring yang kita pasang. Ini sekarang tanggal 24 berarti dia masih berada dalam jaring. Di 20 hari inilah kita butuh sedikit banyak dana untuk memberi pakan kepada dia. 1 sampai 10 itu murni pakan kita berikan, berapu 5, 11. Kalau 10 terakhir, kita udah campur berapu 5, 12 dengan dedak halus. Jadi, titik Mitra Mahdi, Jodre, atau Makmur, itu tanggal 29 bulan November ini, kita bawa dia ke sawah. Bulan Desember total dia di sawah. Bulan Januari total dia di sawah. Februari 2022 dia sudah kita panen pada tanggal 7. Itu kalau Allah memberikan rezeki pada kita. Itu sahabat Shalom Alam. Jadi ini schedule. Kita bisa melihat keberadaan kita. Yang untuk Samar hari ini tanggal 24 itu masih di sawah. Kalau Mitra Cotre Mahdi itu hari ini masih di dalam jaring lingkar luar. Itu dia sahabat Shalom Alam. Di titik Mitra Mahdi Cotre itu kita ada dua bibit hibrida dan bibit packing. Waktu itu kita datangkan pada tanggal 14 November. Dia masih sekarang sama seperti hibrida, sudah di jaring lingkar luar. Beda hari aja, sekitar 3 hari. Panennya nanti di tanggal 11 Februari 2022. Sahabat Shalom Alam,
Selama dalam 20 hari dalam kelubut atau di jaring lingkar luar, itu dibutuhkan fur biar dia ada berisi dan bervitamin. Itu sahabat Salam Alam skedulnya. Sekarang mari kita lihat perkembangan bebek pedaging kita pada tanggal 24 November, baik hibrida maupun Peking yang berada di titik 2 Mahdi. Kalau titik 1 Syahmar di Tepin Putih, dia udah jauh ke sawah. Jadi kita butuh alokasi waktu untuk ke sawah. Sawahnya udah jauh. Dia sudah makan binatang-binatang dalam sawah, belalang, ikan, padi juga, jamur juga, banyak yang dimakan. Baik, sahabat Salam Alam, mari kita lihat yang di titik 2 Mahdi. Assalamualaikum sahabat Salam Alam. Sekarang kita berada di titik 2 Codre. Usia bebek kita hampir mendekati 15 hari. Ini dia semua. Sebagian masih di atas ini. Sebagian dia udah di jalan ke bawah. Jadi ya, alhamdulillah dia sehat. Sehat-sehat. Aman. Ini dia. Tuh. Dia lagi jalan. Ada yang turun ke bawah. Ini semua ya. Ada yang udah ke sana. Dia udah melebar ke ujung sana. Nah, ada yang udah jalan sana tuh. Turun ya. Turun. Dia mulai mencari ke sawah. Mencari-cari. Sahabat Salam Alam, sayup-sayup terdengar suara lantunan ayat Al-Quran. Ini dalam rangka memberi kenyamanan bagi dia mendengar kalam ilahi Rabbi. Nih sahabat Salam Alam, itu rombongannya. Itu ada yang kedinginan juga ini. Kecil. Nah, kita coba ke belakang ya. Ke belakang dari kandang. Nih. Ini Jambo, tempat mitra kita nginap malam. Jadi mereka berdua setiap malam tidur di sini dalam rangka menjaga peliharaan kita, bebek pedaging kita. Nih, Jambo ini ada kelambunya juga, ada senter, ada obat anti nyamuk, ada korek api. Nah, mereka tidur di sini malam-malam. Tuh, bebek kita udah di sini. Mereka ini kita udah pagar nih, udah jaring luar. Udah lingkar ke dua. Mereka mandi-mandi. Ini ada juga yang di sana tuh. Ada juga yang di sini. Nah, tuh di rumput-rumput. Tuh ada yang di ujung sana.
itu dia sobat celamalom. Kita sekarang masih memberi pakan dia berapa 5-12 karena usianya belum 20 hari. Kalau udah 20 hari kita akan masukkan dia ke sawah. Itu sobat celamalom. Mereka main-main, makan minum di sini semua. Gitu sahabat celamalom. Baik, sahabat celamalom, sahabat PTCM, Poktan Celamalom. Inilah keadaan terakhir bebek-bebek kita. Mereka bergembira, mereka senang, mereka berlari-lari. Gitu. Oke, sampai jumpa sahabat celamalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.